Debat capres telah usai. Banyak kejutan yang panaskan situasi. Aksi saling serang, menguliti, membuka buku lama terjadi. Kini, debat calon wakil presiden dinanti. Mampukah gagasannya menggugah publik? Tentukan pilihan. Saya, Niluh Puspa, mencari jawabnya. Mas Anies. Harap tenang, Bapak Prabowo. Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Saya jadi tidak enak ini Mbak hari ini. Mohon maaf, saya tidak enak karena dua kawan saya sedang nagih janji dan membuka buku lama. Debat kemarin itu, cawapres turut diperbincangkan juga? Kalau kita lihat dari tiga cawapres, yang paling populer yang banyak sering muncul, itu hanya satu, Gibran aja. Apa yang membuat Gibran yang diperbincangkan? Nah, Gibran itu ketika dia itu memberikan semangat tuh, berdiri. Okay. Itu sentimennya positif atau negatif? Kalau Anda memprediksi debat cawapres akan memiliki excitement yang sama dari masyarakat? Saya pikir iya, bahkan mungkin lebih ya. Apakah debat cawapres itu nanti akan bisa memengaruhi elektabilitas paslon? Kita melihat ada sesuatu yang agak mengkhawatirkan. Ketika pertumbuhan ekonomi pasca pandemi ini melaju dengan cepat, tapi kesejahteraan rakyat ini kelihatannya tertinggal di belakang. Anda sebagai seorang ekonom sudah melihat visi-misi ketiga cawapres-cawapres, janji masalah kesejahteraan itu hal yang selalu diucapkan sama mereka. Tapi Anda optimis bahwa itu bisa mereka ciptakan? Debat Perdana Capres 2024 telah berlangsung Selasa 12 Desember lalu, Saudara. Debat yang berlangsung panas ini membahas tema pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, peningkatan layanan publik, penguatan demokrasi, dan kerukunan warga. Dalam segmen saling sanggah antar capres, saling buka dan menguliti terjadi, seperti saat membahas penguatan demokrasi. Jawaban Anies Baswedan yang menyebut indeks demokrasi turun dan minimnya oposisi dijawab Prabowo Subianto. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa, saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Hal serupa juga terjadi kala pembahasan HAM. Terjadi perdebatan antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto kala Ganjar menanyakan kasus pelanggaran HAM berat dan pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Dan masalah ini ditangani justru oleh wakil presiden Anda. Ya. Ya. Jadi apalagi mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Prabowo ini punya ketegasan yang luar biasa. Luar biasa. Tapi sayang pada dua jawaban ini sama sekali tidak punya ketegasan itu. Loh, kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan hak asasi manusia. Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Itu tendensius, Pak Ganjar. Ya. Itu tendensius. Dan wakil Bapak yang mengurus ini selama ini. Jadi kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan HAM, ya kita adakan pengadilan HAM. Nggak ada masalah.
Sementara Capres Anies Baswedan bertanya pada Capres Ganjar Pranowo terkait dengan penanganan KM50 atau kasus KM50 dan Kanjuruhan yang dinilai belum memenuhi rasa keadilan. Dua isu itu menjadi public talks. Kanjuruhan, kita bisa bertemu dengan para pencari fakta, kita bisa melindungi korban, kita bisa membereskan urusan mereka dari sisi keadilan korban, termasuk di kilometer 50. Jawabannya kurang komprehensif, karena masalahnya lebih kompleks dari itu, Pak Ganjar. Soal komprehensif atau tidak komprehensif terkait dengan itu selera dan subjektif. Perdebatan panas juga terjadi, saudara, antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Kala Prabowo Subianto menanyakan kepada Anies Baswedan soal penanganan polusi udara Jakarta yang dianggap tak selesai. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik, tenaga uap, mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan, dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu. Ya. Debat makin panas kala Capres Ganjar Pranowo menanyakan kepada Prabowo Subianto soal putusan Mahkamah Konstitusi. Apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK-MK itu? Saya kira mengenai Mahkamah Konstitusi, aturannya sudah jelas, kita juga bukan anak kecil, rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, rakyat kita tahu, Mas Ganjar, kita tahulah ya bagaimana prosesnya, ya. Yang intervensi siapa? Ya kan? Yang intervensi siapa? Tapi intinya adalah kita tegakkan konstitusi, kita tegakkan undang-undang. Ada hal menarik terjadi kala Prabowo Subianto menjawab pertanyaan soal putusan Mahkamah Konstitusi. Cawapresnya Gibran Rakabuming Raka nampak bereaksi dan seperti memberikan instruksi pada pendukungnya. Kalau misalnya ada kompromi. Debat Capres sudah selesai, saudara. Namun sejumlah pihak menilai debat tersebut terkesan nanggung. Ada yang tidak tuntas. Saya kira soal waktu yang mesti diberikan lebih banyak kepada masing-masing calon ya, untuk mengekspos semua pertanyaan dan jawaban-jawaban yang belum tuntas. Karena bagi saya ada pertanyaan yang nggak tuntas, Mbak. Misalnya terkait dengan bagaimana terkait dengan putusan MK-MK, ini kan perdebatan-perdebatan yang menurut saya cukup substantif, baik dari segi etik ataupun dari segi hukum. Cuman karena perdebatannya 3-4 menit, jadi tidak tuntas dan tidak kelima. Termasuk soal misalnya terkait dengan pelanggaran dan isu HAM masa lalu yang selalu dikaitkan dengan Pak Prabowo Subianto itu kan juga tidak tuntas. Usai debat Capres, Jumat 22 Desember mendatang, KPU akan menggelar debat calon wakil presiden dengan tema ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Bagaimana para cawapres ini mampu menguraikan ide dan gagasannya soal kesejahteraan masyarakat? Kita nantikan bersama. Namun saudara, saya akan mengajak Anda berdiskusi dengan ekonom dari Universitas Indonesia yang juga adalah Direktur IDEAS, Yusuf Wibisono, untuk membahas dan menelaah kondisi real ekonomi Indonesia saat ini. Termasuk juga soal isu kemiskinan yang disebut menjadi PR pemerintahan saat ini. Mampukah saudara ini diselesaikan di sisa waktu pemerintahan Presiden Jokowi? Tapi sebelumnya saya akan bertemu dengan pengamat media sosial yang juga adalah founder dari Drone Emprit dan Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, saudara, untuk melihat bagaimana reaksi publik utamanya di media sosial pasca debat yang berlangsung 12 Desember lalu. Dan adakah excitement yang sama dari masyarakat untuk menantikan debat cawapres nantinya? Ikuti saya, saudara.
Saudara, debat pertama calon presiden ramai jadi perbincangan publik di media sosial. Tapi sentimennya terhadap para capres-cawapres ini bagaimana? Kita perbincangkan hal ini. Bersama saya sudah hadir Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia. Terima kasih Pak Ismail sudah bersama Nilu, sehat selalu. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi Nilu. Pak Ismail kemarin menyaksikan debat itu? Iya, saya menyaksikan itu. Menurut Anda itu bagaimana? Awalnya saya pikir KPU tidak bisa menampilkan debat yang menarik, ternyata bisa. Gitu. Jadi itu menarik satu, buat Anda kemarin? Ya, okay. Bagaimanapun itu lumayan lah. Gitu. Okay. Tapi secara di publik ini menangkap debat itu bagaimana respon mereka? Ada volume percakapan yang meningkat sangat besar. Sangat besar? Pada saat itu, yaitu hari-hari biasa itu seperti ini, nah pada saat debat meningkat sangat besar, habis itu memang turun, tapi jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Kita boleh breakdown nggak sih melihat bagaimana sentimennya di publik? Mungkin ada data-data yang Anda miliki? Ini data pasca debat ya. Mm-hmm. Kalau pada saat debat saya udah share, tapi mungkin lebih menarik sekarang kita tampilkan pasca debat, karena kita akan menuju ke debat berikutnya. Mm-hmm. Jadi setelah debat, perolehannya hampir sama lah. Anies Baswedan itu masih paling tinggi, diikuti oleh Prabowo, kemudian diikuti oleh Ganjar ya. Okay. Nah, ini dari segi volume percakapan itu equal dengan popularity, orang mengenal ya, orang ikut mempercakapkan. Ada perubahan yang menarik di sini, yaitu Anies Baswedan pada sehari sebelum debat dia itu kalah populer dibanding yang lain. Tapi pada saat debat naik tinggi, hingga pasca debat Anies akhirnya lebih tinggi daripada yang lain. Yang menarik juga yang kedua adalah yang Prabowo ya, capres nomor 2. Sebelum debat dia tinggi, pasca debat nomor 2, tetapi tetap tinggi. Kenapa kok saya bilang menarik? Kenapa? Karena di sini kita punya peta social network analysis. Ini untuk memperlihatkan dukungan mereka masing-masing paslon di media sosial, terutama di sini ada Twitter. Ini Prabowo, timnya itu nggak besar, Pak. Kecil. Tapi kenapa kok dia itu banyak dipercakapkan? Okay. Dan bahkan nomor 1 sebelum debat, nomor 2 setelah debat. Nah, Ganjar dan Anies, ya Anies nih, ini kan paling banyak. Besar sekali ya? Besar sekali, Ganjar juga sangat besar. Tetapi kenapa Ganjar kurang? Karena ada faktor ini, mereka yang ya relatif netral. Sebetulnya mereka pada saat sebelum debat tidak mengekspresikan, oh saya 01, 02, 03, enggak. Mungkin ada malu-malu menyampaikan gitu, tapi mereka memposisikan lebih okay, agak netral lah gitu. Okay. Dan mereka ini banyak mempercakapkan, kebetulan pada saat debat dan pasanya itu Anies dan Prabowo. Nah ini kelihatan nih, yang warna orange nih, ini bercakap tentang Prabowo, yang warna biru bercakap tentang Anies, tapi sedikit mereka bercakap tentang Ganjar. Jadi meskipun Prabowo itu tidak banyak pendukungnya di Twitter, tapi hampir netizen itu banyak membahas dia, sehingga volumenya tinggi. Tapi bisa kita lihat tidak, apa yang diperbincangkan orang ini, apakah positif atau negatif ke mereka? Ya, bisa. Nah, kita lihat pasca debat, Anies... Calon presiden telah diselenggarakan 12 Desember lalu. Kita juga masih menanti debat calon wakil presiden 22 Desember mendatang. Lantas, bagaimana respon dari masyarakat di berbagai kalangan? Ikuti saya, saudara. Sementara sampai saat ini ya, ditambah dengan kemarin tahapannya sudah ada debat pertama, jadi menurut saya belum mengerucut. Pak, nanti kan selanjutnya tanggal 22 Desember akan ada debat kedua, yaitu calon wakil presiden. Apa Pak harapan Bapak di debat selanjutnya ini? Sampai saat ini yang digembar-gemborkan itu kan UMKM. Nah itu harus lebih digenjot lagi, bagaimana caranya, mungkin subsidi-subsidi atau terkait dengan perizinan ketika
seseorang mau berusaha itu lebih dipermudah lagi. Ya bimbang sih Mbak, karena semua pinter loh. Gimana Bu melihat pinternya itu dari segi apa? Dari pembicaranya dia itu nggak ada gimana grogi-groginya. Bu, nanti kan akan ada juga debat di 22 Desember, tapi itu calon wakil presiden, wakilnya ya Bu ya. Sok ngomonginnya tuh tentang ekonomi masyarakat, tentang kemiskinan. Ibu sebagai pedagang, apa Bu harapannya kalau misalnya nanti itu diperdebatkan, diperbincangkan untuk wakil presiden, calon wakil presiden? Ya mudah-mudahan kita dikasih kebebasan aja. Kita berjualan itu nggak terlalu dikengkang lah istilahnya. Dagangan juga nggak terlalu inilah, semua nggak impor semua. Yakin sih Mbak dengan pemaparan dan visi misinya yang kemarin disampaikan sama calon presiden itu lebih seru lagi sih. Maksudnya apalagi misalnya durasinya bisa lebih lama, jadi semakin seru, visi misinya lebih tersampaikan. Mas Anies. Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Saya jadi tidak enak ini Mbak hari ini. Ya, tapi bisa kita lihat tidak apa yang diperbincangkan orang ini, apakah positif atau negatif ke mereka? Ya, bisa. Nah, kita lihat pasca debat, Anies yang paling kiri 64% disukainya. Ya, Prabowo disukainya hanya 39%. Oh. Tapi negatifnya paling tinggi 52%. Ya. Nah, Ganjar disukainya 58%. Sebelumnya pada saat debat dia tuh 64%. Ada penurunan Ganjar. Apakah di debat kemarin itu cawapres turut diperbincangkan juga? Ya ada, kalau kita lihat dari tiga cawapres yang paling populer yang banyak sering muncul itu hanya satu, Gibran aja. Hanya Gibran saja? Hanya Gibran, Caimin kok saya nggak lihat ya itu muncul. Karena nggak kelihatan peran dari Caimin dan Mahfud MD di dalam debat itu. Apa yang membuat Gibran yang diperbincangkan? Nah, Gibran itu ketika dia itu memberikan semangat tuh, berdiri. Dan itu sentimennya positif atau negatif? Tergantung siapa yang bicara. Oke. Okay. Ada data kah yang mungkin bisa kita lihat yang memperbincangkan cawapres? Ada. Oke, jadi kalau kita lihat ini contoh percakapan tentang Gibran dalam bentuk video pada hari setelah debat. Dan ternyata cukup banyak nih. Ini contoh misalnya pada saat Gibran berdiri memberikan semangat tuh. Oke. Semangat. Ini yang paling. Ini juga muncul lagi di sini. Jadi banyak sekali video-video yang pada saat Gibran beri semangat itu yang banyak dipercakapkan. Dalam konteks saya kira bisa positif bisa negatif tergantung yang bicara ya. Tapi adakah percakapan di media sosial ini kan kita sudah mau debat cawapres juga ya. Apakah percakapan soal debat cawapres itu ramai juga di media sosial? Ya, sebetulnya terlepas dari debat, percakapan di media sosial juga cukup tinggi di kalangan di antara ketiga cawapres. Okay. Nah, ini contohnya. Kita ambil data dari tanggal 9 sampai hari ini ya, tanggal 15. Volume tertinggi percakapan itu ada di Gibran. Okay. Dalam berapa hari ya, 9, ratakan seminggu terakhir, Gibran 304 ribu sendiri, disusul oleh Caimin 97 ribu, jauh sekali. Kemudian baru Mahfud MD 88 kali. Tapi ya. Obrolan ini arahnya positif? Nah, kalau obrolannya, kalau kita lihat sentimennya, itu negatif paling besar itu di Gibran. Okay. Nah, Gibran dapat 33% ya, atau 34% ini negatif. Ya, sementara negatifnya Caimin sama Mahfud MD rata-rata ya 23% dan 25%. Hampir sama keduanya. Hampir sama, tapi lebih kecil gitu. Tetapi yang ngomongin kan nggak banyak ini. Jadi potensi itu orang berbeda ya. Kemudian secara positif Caimin sama Mahfud MD hampir sama 64% sama 65%. Positifnya Gibran hanya 56%, sedikit. Tapi kalau kita bicara mau debat cawapres, apakah ada antusiasme yang sama ketika orang mau membicarakan debat cawapres itu? Iya, bahkan di awal-awal sebelum debat cawapres, orang itu lebih kayaknya nunggu-nunggu debat cawapres deh. Oke. Okay. Ya karena kan performan Anies, Prabowo sama Ganjar orang udah paling nggak tahu lah, nggak sering. Tapi yang belum mereka tahu adalah yang selama ini nggak sering muncul itu kan
Gibran misalnya. Dan menurut Anda ketiga cawapres ini ditunggu gagasannya oleh orang-orang? Pada saat debat cawapres nanti ada dua saya kira, performan dari Gibran yang selama ini tetap ya masih Gibran yang menjadi pembicaraan. Ya, pertanyaan. Tapi kemudian yang kedua adalah apa yang gagasan yang disampaikan. Gitu. Ada tantangan besar saya kira ini yang perlu disiapkan, itu Caimin sama Mahfud MD. Mereka kan bukan orang muda. Topik ini topik anak muda, Gibran sendiri udah anak muda. Tapi lebih senior, mereka mungkin lebih berpengalaman. Tuh, tapi makanya bagaimana dia membuat program-program yang pas dan kena anak muda. Okay. Program-program yang kena, yang benar-benar memahami anak muda. Pak Ismail Fahmi, terima kasih sudah berbagi pandangan di Nilu. Sehat selalu. Sama-sama, Bandito. Ya. Cawapres 22 Desember mendatang akan membahas masalah ekonomi kerakyatan. Tapi sebenarnya seperti apa kondisi real ekonomi Indonesia saat ini? Dan apakah visi misi dari pasangan calon presiden calon wakil presiden ini sudah menghadirkan harapan akan solusi yang konkret soal ekonomi Indonesia? Kita perbincangkan hal ini, saudara, bersama saya sudah hadir ekonom dari Universitas Indonesia, Yusuf Wibisono, yang juga adalah direktur dari IDS. Terima kasih Pak Yusuf sudah bersama Nilun, sehat selalu. Sama-sama Mbak Nilun. Sehat ya. Pak Yusuf, kalau kita bicara soal masalah ekonomi, Anda mungkin sudah membaca visi misi dari ketiga calon presiden dan wakil presiden kita ya. Apa yang Anda tangkap? Secara umum Mbak ya, ini belum ada terobosan ide gagasan yang besar gitu ya, ada narasi besar untuk mengangkat kesejahteraan rakyat gitu. Dari pasangan capres yang ada ya, setidaknya memang ya, ini dari 02, pasangan 02 dan 03 itu terlihat masih sangat ingin melanjutkan pemerintahan yang sekarang gitu. Sedangkan pasangan 01 yang ingin menunjukkan diri lebih berbeda, ingin membawa ada perubahan. Namun walaupun ide gagasannya cukup menarik ya, tetapi tidak mampu menjelaskan bagaimana cara dia meraih itu dengan cepat dan tepat begitu ya. Nah, jadi kita secara umum sebenarnya masih belum puas melihat visi-misi tersebut ya, masih agak gamang kita melihat. Tapi kalau kita bicara Pak Yusuf soal ekonomi Indonesia ya, secara real, kita lihat data BPS misalnya yang menunjukkan kalau pertumbuhan ekonomi kita di angka 4% ya, di bulan 3 tahun ini ya. Itu kondisi yang positif menurut Anda atau bagaimana? Mas Anies. Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Saya jadi tidak enak ini Mbak hari ini. Tapi kalau kita bicara Pak Yusuf soal ekonomi Indonesia secara real, kita lihat data BPS misalnya yang menunjukkan kalau pertumbuhan ekonomi kita di angka 4% ya, di bulan 3 tahun ini ya. Itu kondisi yang positif menurut Anda atau bagaimana? Kita melihat ada sesuatu yang agak mengkhawatirkan pasca pandemi ini, yaitu apa? Ketika pertumbuhan ekonomi pasca pandemi ini melaju dengan cepat begitu, tapi kesejahteraan rakyat ini kelihatannya tertinggal di belakang.
Itu apa indikatornya? Penanggulangan kemiskinan meskipun masih terus menunjukkan perbaikan ya, tapi lambat. Kemudian yang kedua yang agak mengkhawatirkan adalah kesenjangan. Kesenjangan kita naik. Apa terutama yang klaster atas. Bisa begitu. Nah, kita melihat pola pemulihan ekonomi kita itu sangat didrive, sangat didorong oleh sektor-sektor tertentu saja. Misalnya. Dan sektor-sektor tertentu ini menguntungkan kelas atas. Misalnya apa itu, Pak? Misalnya adalah komoditas meningkat ya, tambang, batu bara, sawit, begitu ya. Nah, ini kelas-kelas oligarki penguasa sektor sawit dan batu bara kita melonjak kekayaannya. Kemudian yang kedua juga pulihnya sektor keuangan. Sektor keuangan cepat pulih. Kemudian yang ketiga, sektor yang cepat pulih itu juga transportasi, akomodasi, pariwisata. Nah, ini lagi-lagi juga nggak banyak melibatkan kelas bawah. Begitu. Jadi, begitu pemulihan kita berjalan cepat sampai 5%, gitu, tapi yang sebagian besar masyarakat itu tinggalan sebenarnya. Ini juga menjelaskan mengapa kok pemerintah itu sangat gencar sekali mengeluarkan bansos. Untuk apa itu? Menguatkan daya beli rakyat. Itu solusi yang jitu? Jangka pendek ya. Jangka pendek saja? Jangka pendek saja. Angka kemiskinan kita sebenarnya seperti apa sih? Angka kemiskinan kita pasca pandemi ini sudah turun ya Mbak ya, sudah balik ke level sebelum pandemi. Sebelum pandemi kan kita sudah di bawah satu digit ya, di kisaran 9%. Nah ini sekarang terakhir udah di kisaran 9,36% kalau saya nggak salah ya. Tapi ini kan angka resmi dari BPS Mbak ya. Faktanya adalah kemiskinan kita itu adalah di kisaran sekitar 40% kelas terbawah. Indikatornya apa? Jadi indikatornya yang paling jelas adalah jumlah penerima bansos. Kalau kita misalnya melihat gini Mbak Niluh ya, PKH ya, program Keluarga Harapan itu tahun 2015 itu baru 3,5 juta jumlah penerimanya. Di 2018 itu sudah 10 juta. Oke, naik. Kita kan melihat secara umum, wah ini pemerintah berarti komitmen menanggulangi kemiskinannya tinggi berarti gitu ya. Oke. Tapi kalau kita lihat lebih dalam sebenarnya ini jangan-jangan merupakan upaya untuk menutupi kelemahan pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas secara luas dan lemahnya komitmen untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, UMKM gitu. Buktinya begini, kalau pemberdayaan ekonomi rakyat itu berjalan dengan baik, UMKM, dan juga penciptaan lapangan kerja secara luas itu terjadi, rakyat ini sudah kuat harusnya daya belinya. Nggak perlu lagi bansos. Jadi Anda menganggap pemerintahan Pak Jokowi ini masih lemah dalam hal tadi? Saya menangkapnya demikian. Pemerintah Pak Jokowi ini resep utamanya dua kalau kita melihat. Pertama, Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law. Kemudian yang kedua adalah hilirisasi tambang. Omnibus Law ini kalau kita melihat ya fokus utamanya adalah di memfasilitasi investor untuk tenaga kerja yang murah dan mudah direkrut. Kemudian yang kedua, memudahkan pengadaan lahan. Gitu. Dua kombinasi ini menghasilkan masuknya investor ke industri-industri yang lebih banyak ke padat modal. Kalau kita melihat, sedangkan yang industri yang padat karya yang masuk ke industri pengolahan masih tetap lemah. Nah. Yang paling dibutuhkan untuk kemudian di masalah itu apa? Solusi paling seharusnya paling jitu. Kita seharusnya tidak boleh terus-terusan bergantung kepada bansos. Ini bansos kita kebijakan menurut saya salah arah begitu. Ketika bansos kita perkuat ya. Itu bahkan sebelum krisis, kalau krisis wajar gitu ya, semua butuh bantuan. Tapi ketika krisis, belum ada krisis ya, dan sekarang krisis sudah selesai, ini masih terus gitu ya, kena ada yang salah dengan kita. Nah, jadi ke depan kita harus membuat kesejahteraan rakyat ini lebih substantif. Lewat mana? Yang pertama adalah pemberdayaan ekonomi rakyat UMKM. Di mana ini? Satu adalah sektor pertanian. Pertanian pangan, peternakan, perikanan. Jadi Anda sebagai seorang ekonom sudah melihat
visi misi ketiga cawapres-cawapres, sudah melihat juga bagaimana mereka selama ini, apa yang mereka sampaikan ke publik, janji masalah kesejahteraan itu hal yang selalu diucapkan sama mereka. Tapi Anda optimis bahwa itu bisa mereka ciptakan? Jujur kita harus melihat ini agak mengkhawatirkan, Mbak ya. Paling tidak dari visi misi nih baru ya, kita melihat belum ada satu hal yang benar-benar sebuah narasi besar yang kuat yang bisa kita melihat di situ ada harapan perubahan yang signifikan gitu ya. Nah sekarang yang kita melihat memang wacana yang lebih kuat dari tiga ini kan, dua pasang capres kita ini kan sangat kuat narasi melanjutkan ya, melanjutkan pemerintahan yang sekarang, program-programnya. Nah ini kita berharap tolong jangan terlalu program yang sekarang sebagai sebuah yang harus benar-benar dilanjutkan. Kalau memang harus dirubah, rubah saja. Tidak gitu. Bisa hanya sekedar melanjutkan. Tidak bisa, harus ada perbaikan. Okay. Begitu. Melanjutkan oke lah, tapi harus diperbaikan dong. Oke, okay. Itu harus diakui secara gentle oleh angka-angka kita berbicara demikian masalahnya. Begitu. Baik. Sampai saat ini. Kita tentu menantikan nanti ya uraian konkret mereka, mudah-mudahan saja disampaikan pada saat debat cawapres nanti. Mudah-mudahan, Mbak ya. saya yakin Anda semangat untuk menunggu ini uraian dari mereka ini. Kita tunggu sama-sama. Pak Yusuf Wibisono, pakar ekonomi dari Universitas Indonesia yang juga dan direktur IDS. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Nilo. Sama-sama. Pak Yusuf. Sama-sama Nilo. Apakah debat, kalau menurut Anda debat cawapres itu nanti akan bisa memengaruhi elektabilitas paslon? Mas Anies. Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Saya jadi tidak enak ini Mbak hari ini. Debat capres sudah berlangsung, apakah kemudian ini menjadi game changer untuk kemudian tiga capres ini, saudara? Dan apakah juga debat kemarin bisa memengaruhi undecided voters yang menurut Liberal Kompas dalam survei terakhirnya itu mencapai angka yang cukup tinggi, yaitu 28%. Kita perbincangkan hal ini bersama, saya sudah hadir, peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu. Mas Yohan, terima kasih sudah bersama Nilo. Sama-sama Nilo, sehat. Mas Yohan, cukup excited melihat debat kemarin? Iya, debat kemarin itu kan kalau kita bandingin dengan debat 2019 ya, jadi kader debatnya kelihatan gitu ya, saling menyerang, kemudian juga menyerang balik gitu ya, dalam konteks yang positif tentunya ya, ketika ditanya satu isu, yang ditanya juga menjawab isu, kemudian melempar isu yang lain. Artinya kita disuguhi kualitas debat yang relatif lebih mengena gitu ya, orang kemudian, meskipun mungkin banyak orang ekspektasinya tidak terpenuhi dengan debat pertama calon presiden dengan tema demokrasi HAM itu. Karena misalnya ada beberapa calon yang merasa main aman gitu ya, tidak kemudian eksplorasi lebih jauh. Siapa tentang ini? Isu. Kayak saya melihatnya misalnya kalau dari diksi Kompas respon kita kan melakukan uji responden di jajak pendapat pada saat malam hari itu, misalnya dari sisi itu Pak Ganjar yang relatif main aman gitu ya. Jadi misalnya yang paling diapresiasi Pak Anies dari segi diksi, dari segi jajak pendapat kita, Pak Anies, kemudian Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Ini mungkin lebih pada durasi perbincangan antara Pak Anies dan Pak Prabowo mungkin lebih tinggi gitu ya. Dan kalau kita lihat pasca debat itu reaksi di sosmed kan bermunculan antara Pak Anies dan Pak Prabowo dibandingkan Pak Ganjar. Jadi traffic perbincangannya itu lebih ke dua sosok capres nomor satu dan capres nomor dua. Jadi ini yang kita lihat, kemudian mestinya tiga-tiganya ini kan kemudian menunjukkan apa sih yang menjadi buah pikirannya di tema itu ya. Kemudian saling berdebat apa yang menjadi hal yang paling krusial di tema itu. Debat itu sudah bisa tidak memengaruhi undecided voters? Undecided voter kita kan sekitar 28,7%. Ya. 28,7% itu kalau kita pilih ya, mereka adalah yang rahasia. Sebenarnya sudah punya pilihan. Tapi nggak mau menyebutkan, menjawab tidak tahu, menjawab, ya pokoknya nggak jawab lah.
kemudian menghindar untuk menjawab, sungkan untuk menjawab, mengutarakan pilihannya. Nah, apakah tadi pertanyaan ini lo, apakah debat mempengaruhi mereka? Kalau orang yang sudah punya pilihan, kemudian tertutup, tidak akan terpengaruh. Okay. Secara rekam jejak survei, debatnya hanya mempengaruhi kurang dari 5% pemilih sebenarnya. Okay. Jadi orang yang sebenarnya benar-benar rasional gitu ya, kelas menengah, secara pendidikan menengah atas gitu, debat ini bagi mereka adalah tambahan saja untuk kemudian mana yang kemudian akan jadi rujukan gitu ya. Kalau kita melihat debat kemarin, Mas, itu sudah jadi game changer untuk Anies dan juga Ganjar misalnya. Iya, bisa dikatakan seperti itu, meskipun tadi ya ekspresi publik mungkin satu durasi yang cukup terbatas gitu ya. Jadi isu-isu yang dibahas, lontaran-lontaran isu misalnya di segmen 3, 4, 5 sampai terakhir yang saling tanya itu, itu kan sebenarnya tidak tuntas ya. Terkesan agak gantung gitu ya. Gantung gitu ya, apalagi ketika jawaban itu dibalikkan ke penanya, kemudian penanya membalikkan lagi ke capres yang mendapat pertanyaan, itu durasinya semakin berkurang gitu ya. Itu yang kadangkala memang secara teknis pengaturan debat itu memang tidak support untuk kita mendapatkan secara penuh gitu ya. Mestinya ada jalan tengah, misalnya tema nggak usah banyak-banyak misalnya. Fokus di isu tertentu, orang kemudian jadi tahu ini, membrandingkan antara tiga capres ini tentang satu hal yang mungkin jadi rujukan utama. Tapi kira-kira melihat excitement yang muncul di debat capres, kalau Anda memprediksi debat cawapres akan memiliki excitement yang sama dari masyarakat atau justru lebih? Saya pikir iya, bahkan mungkin lebih ya, karena pertama ada efek wow yang mungkin lebih menyimpan di memori publik ya. Misalnya namanya Gibran muncul jadi cawapres itu kan efek wow ya. Tidak even itu Muhaimin dan Pak Mahfud, tiga nama ini kan tidak pernah beredar di elektabilitas yang premium lah, di atas 5%, bahkan di bawah 2%. Yang kedua, tentu debat ini menjadi momentum pertama kita melihat sejauh mana efek bu ketiga ini bertahan. Oke. Jadi misalnya Gibran, orang penasaran pikiran Gibran seperti apa, orang penasaran pikiran Muhaimin seperti apa, termasuk Pak Mahfud ya, yang selama ini mungkin orang sudah banyak tahu beliau pejabat, Pak Muhaimin juga pejabat, Mas Gibran juga pejabat, tapi pikiran-pikiran ketika ketiganya dipertemukan dalam satu topik yang sama, ini tentu menyimpan dengan bahasan ekonomi dan bahasan ekonomi ya besok ya, itu tentu menyimpan penasaran yang lebih dibandingkan capres gitu ya. Apakah debat, kalau menurut Anda debat cawapres itu nanti akan bisa memengaruhi elektabilitas paslon? Potensi melengkapi, memperkuat itu iya. Tentu dengan segmentasi yang berbeda. Kalau Caimin basis NU dan Jawa Timur, Mas Gibran dengan Jawa Tengah, Pak Mahfud Jawa Timur. Kenapa? Ya kantong-kantong suaranya besar di situ semua. Sejauh mana mereka insentifnya besar atau tinggi ya tergantung dari kita lihat debat nanti ya. Kalau kita lihat tren survei sebenarnya tidak begitu tinggi insentifnya ya. Ini yang dimainkan adalah segmentasi pemilih undecided yang benar-benar belum punya pilihan dan mereka masih menimbang-nimbang dan mereka rata-rata berada di perkotaan dan kelas pendidikannya menengah atas yang tentu mereka kalkulasinya relatif itu lebih rasional dibandingkan pemilih-pemilih yang tersebar banyak di rural ya, yang sebagian besar itu tentu lebih kedekatan-kedekatan yang emosional yang terbangun antara pilihan capresnya dibandingkan pemilih-pemilih di urban yang relatif rasional, meskipun secara umum gambaran pemilih kita itu sebenarnya ya sisi emosionalnya yang digunakan ya. Oke, baik. Mas Yohan Wahyu, peneliti Litbang Kompas. Terima kasih sudah berbagi. Terima kasih. Sehat selalu. Debat cawapres juga menjadi hal yang dinanti-nantikan oleh publik. Bagaimana rekam jejak dari ketiga calon wakil presiden ini, saudara? Berikut kami hadirkan rangkumannya untuk Anda. Mas Anies. Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Saya jadi tidak enak ini Mbak hari ini. Demikian.
Debat perdana Pilpres 2024 meninggalkan sejumlah catatan. Selain saling serang dan sindir antar capres, debat pertama ini dinilai sejumlah pakar belum menyentuh pokok program yang diusung masing-masing capres. Kini publik menanti debat kedua yang akan menjadi panggung calon wakil presiden. Jumat 22 Desember, Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD siap adu gagasan dan ide soal ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Gus Imin, lahir di Jombang 24 September 1966. Gus Imin meraih gelar sarjana ilmu politik di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kemudian meraih gelar magister komunikasi di Universitas Indonesia tahun 2001 dan terakhir meraih gelar doktor di Universitas Airlangga Surabaya tahun 2018. Dalam karirnya, mantan santri sekaligus keponakan dari Gus Dur ini memulai dengan menjadi aktivis, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, dua kali menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, dan pernah menjadi Wakil Ketua MPR periode 2018 hingga 2019. Pernyataannya kerap menuai kontroversi. Pada masa kampanye, Gus Imin pernah melontarkan kalimat peringatan jika Anies Muhaimin tak terpilih memimpin Indonesia. Kalau kita tidak menang, Indonesia dalam ancaman bahaya. Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, kelahiran Surakarta 1 Oktober 1987, merupakan putra sulung dari Presiden Joko Widodo. Sejak kecil, Gibran menetap di Solo. Setelah tamat SMP, ia melanjutkan sekolah di Singapura hingga lulus dari Management Development Institute of Singapore pada 2007. Gibran lalu melanjutkan studinya ke program InSearch di University of Technology Sydney, Australia, dan lulus pada tahun 2010. Putra sulung Presiden Jokowi ini kemudian dikenal sebagai pebisnis kuliner dan berhasil terpilih menjadi wali kota Solo periode 2021 hingga 2024 setelah diusung PDI Perjuangan. Gibran Rakabuming Raka, kandidat cawapres yang paling muda, dikenal tertutup dan irit bicara, membuat masyarakat meragukan kemampuannya. Terlebih kala ia melakukan kesalahan penyebutan asam folat menjadi asam sulfat untuk ibu hamil. Gibran lantas menjadi bulan-bulanan warganet. Sikap atraktifnya pada debat perdana lalu pun menyita perhatian publik hingga KPU memberi teguran pada dirinya karena dianggap melanggar tata tertib debat. Iya, semua teguran pula apa evaluasi kami terima. Saya mohon maaf sebelumnya. Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, lahir di Madura 13 Mei 1957. Mahfud meraih gelar sarjana hukum tata negara di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Lalu menyelesaikan studi magister ilmu politik di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1988. Terakhir meraih gelar doktoral ilmu hukum tata negara di Universitas Gadjah Mada. Jejak karirnya dalam bidang pemerintahan dan perpolitikan tanah air terbilang mumpuni. Tahun 1999, Mahfud menjabat sebagai Deputi Menteri Hukum dan HAM. Setahun kemudian, Mahfud menduduki jabatan sebagai Menteri Pertahanan hingga 2001. Lepas menjadi Menhan, Mahfud berkarir dalam dunia pendidikan sebagai Rektor Universitas Islam Kadiri tahun 2003 hingga 2006. Selain itu, Mahfud pernah menjadi anggota Komisi 3 DPR RI hingga mengepalai Mahkamah Konstitusi pada periode 2008 hingga 2013. Dan kini menjadi Menko Polhukam periode 2019-2024. Mahfud pun sempat menuai kontroversi saat kampanye. Mahfud dilaporkan ke Bawaslu akibat berpose tiga jari dengan karyawan BUMN. Hal ini dianggap melanggar peraturan sosialisasi dan kampanye. Namun ketua tim pemenangan Ganjar Mahfud menanggapi santai permasalahan pose foto ini. Udahlah, yuk kita lakukan suatu proses demokrasi yang asik.
Lantas bagaimana kesiapan para cawapres menghadapi debat nanti? Bukan siap, tapi kira-kira kita lebih ingin mengeksplor seluruh gagasan-gagasan yang sudah kita siapkan. Sudah simulasi juga. Ya. Nanti ada. Saya kan udah 30 tahun jadi dosen, sudah biasa berdebat lah, nggak bisa persiapan. Apakah debat capres-cawapres yang masih tersisa 4 kesempatan akan berpengaruh terhadap elektabilitas paslon, khususnya menggait pemilih bimbang tentukan pilihan? Layak dinanti. Debat sejatinya adalah perang gagasan antar calon pemimpin bangsa. Agar mudah bagi publik tentukan pilihan, debat haruslah berkualitas, bukan hanya gimmick semata. Mari kita lihat, apakah kandidat mampu tampilkan kepemimpinan terbaik dan tentunya sajikan gagasan terkonkret. Ikuti terus perkembangan informasi pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Niluh Puspa, sampai jumpa.